kayak kita disuruh senior jadi apa ya? Apa namanya? Ya, halo, teman-teman, Skambel 2 TV yang hijau kali. Kali ini Iman Bata akan bertanding. Sebenarnya aku sih nggak yakin main ya, karena lawannya keren-keren. Ada Edu Juanda. Ini utama FC lawan tua FC. Jadi kebetulan salah satu cara kita adalah dengan meminjam sarung tangan. Sarung tangan dari Herlian Laksono. Tapi Herlian ini Medan. Engkau tahu kan, air laut rasanya asin. Jadi kita akan bertanding Yasdam. Tanding ini di sini nih. Melawan pemain-pemain kayak itu, Edu Juanda, ada banyak nih pemain top sih, tapi slow. Utama FC enggak pernah takut. Aduh, kok salah, gagal fokus. Kita matikan dulu ya. Wasitnya ini aja, aku aja bosan tiap minggu. Awak pikir minggu ini gak jumpa sama dia? Jumpa juga sama si Dendi nih. Hancur. Aduh. Nanti kita buat ganti calon. Biar langsung inti. Nah, ini namanya lapangan Yasdam. Jadi kalau biasanya tuh banyak orang-orang mau tes militer sini semua tuh. Tes polisi, mau juga tes-tes sini. Kayak orang abang-abang nih kan. Api ada juga tentaranya, Wak. Salah, pusat, Wak. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama referee ya, wasit. Aduh hai, ntar lu ya. Ini kan cantik ya. Lembut ya. Abang tuh pun lari selu aja. Ini dia wasitnya tuh. Ribut kali ya di Citra. Ini dia, langsung aja sang pengadil kita. Siapa lagi kalau bukan wasit idola kita, Dendi di sini. Wow, kemarin nggak dapat job di USU, diambil abang ini semua. Bagilah sekali. Yang betul bela sini jadinya. Bela mana? Nah, kalau referee kita ini nggak bisa di stel, memang yang terbaik diberikan. Ya, keren ya. Makanya nggak ada lagi yang lain kan? Iya. Halo, Mak. Andi. Keren. Air minum. Jadi kayak mana perasaan Bang? Ini memimpin orang-orang jago nih, mana kira-kira? Di tua ini kan banyak orang-orang hebat, mana perasaan Abang? Mantap Bang. Bang Dendi, ini sedikitlah Bang, peraturan yang sebenarnya sedikit aja dibawa Bang, dibagikan kepada kami pemain-pemain amatir ini apa sih Bang, yang paling sering buat chaos, tapi sebenarnya wasit nggak salah, kami yang nggak paham pemain. Apa kira-kira Bang yang paling sering wasit alami Bang? Sebenarnya salahnya itu pemain amatir, nggak tahu ya kan? Cuman kebiasaan mungkin nonton apa Liga Champion jadi bingung deh. Apa Bang kira-kira yang paling gampang nih? Mungkin masukan ini buat kami pencinta atau pemain sepak bola amatir Bang. Tunjuk ke atas maksudnya. Handsball Bang, masalah handsball. Kayak mana handsball itu? Ah, ini dia handsball itu cek mana Bang? Masalah handsball. Tengoklah kemari Bang Dendi. Oh, iya, ah. Yang lari pula Bang. Iya, enggak ada cewek tadi. Ah, cuma sama dia. Oh, ada tiga tadi. Jadi handsball tuh Bang, dia bukan di apa namanya? Dikembangkan aktif enggak aktif ataupun pasif Bang. Dia natural, impact dari handsball itu apa? Lengket pun tangannya, kalau dia shootingannya itu mengarah ke gawang, itu bisa di call handsball Bang. Karena oh gitu. Dampak dari handsball itu, tapi untuk pihak bertahan, tapi untuk pihak penyerang mau gimana pun sengaja atau tidak sengaja wajib handsball di dalam kotak penalti. Nah. Jadi intinya gini, tim aku tim diserang nih, tim utama IPSI. B-nya kita bilanglah si Pak Baho. Pak Baho di-shooting. Kena tangan dia tapi posisi lengket. Akhirnya referee bilang itu penalti. Kayak gitulah jalan ceritanya ya, itu ya. Tapi kita lihat situasi di mana, apakah memang dia menggagalkan peluang gol ibaratnya. Terkena tangannya tadi menggagalkan peluang gol. Itulah impact dari
handsballnya tadi apa itu bang, boleh diperhatikan. Itu hanya wasit lah yang tahu, nggak bisa asal-asal karena handsball gitu. Kadang bisa, pemahaman ya. Pemain itu kan setiap handsball penalti, setiap handsball pelanggaran. Ya iya, setiap handsball untuk pihak penyerang mau sengaja pun tidak sengaja, iya pelanggaran memang. Begitu. Iya, tapi kok untuk pihak bertahan pandangan wasit lagi. Pandangan wasit lagi ya. Jadi intinya memang betul dikatakan sang pengadil tadi ya. Jadi intinya keputusan itu betul-betul udah suara Tuhan juga nih berarti di pertandingan tuh ya. Ya wajib lah bang. Wow. Persekian detik itu bang. Betul. Pengadil mana persekian detik? Sidang di MP apa di pengadilan aja bisa ditunda bang. Betul. Masa kita detik nggak bisa bilang ya? Iya. Ini mana bisa kita detik bang? Iya. Ditunda bang. Jadi itulah paling apa ya bang? Yang paling sering bikin gerasak gerusuk ya pemain ya. Karena ketidakpahaman ya. Iya bang. Bang, itu mau nanya aku bang. Ini untuk Liga, bang udah mimpin Liga lah. Kalau nggak salah aku Liga 2 udah bang pimpinnya kan. Iya bang, alhamdulillah bang. Itu bang kalau untuk, ada nggak misalnya sebelum bertanding itu ngobrol dulu dengan pemain atau misalnya buka kelas, ada nggak gitu bang untuk Liga 2? Karena aku pernah lihat di tim-tim Eropa itu sebenarnya mereka buka kelas dulu tuh sebelum tanding. Jadi makanya komplainnya kan nggak gitu berat kali atau gimana bang? Itu tergantung tim bang biasanya. Dia memanggil wasit yang memang memimpin di Liga 1 ataupun Liga 2 atau komisi wasit bang yang bertugas di nasional bang. Tergantung sih, kalau di PSMS kemarin kan Bang Apriyadi buka classroom tentang love game. Iya. Tim-tim yang lain nggak tahu lah, untuk yang tim amatir sekelas Liga 3 kayaknya belum banyak yang ngerti gitu bang. Oh gitu ya, siap. Jadi intinya kalau abang sendiri siap nih untuk memimpin pertandingan kali ini bang ya. Abang jadi apa sekarang nih? Belum tahu bang. Belum tahu ya. Belum tahu bang. Iya. Karena abang jadi apa? Nggak jadi kiper lah. Karena semua kan ini juga abang ini juga wasit apa juga udah ya kan, main sama fisioterapi juga udah. Oke, siap bang, sama bertanding ya bang ya. Siap. Abang inti nggak? Enggak lah, mana mungkin inti. Sini kan cari konten. Tapi kalau di USU kita inti ya, idola. Inti, di USU. Gak ada kiper yang lain, omong itu gak main? Berapa penyelamatan aku gila? Ada kiper yang satu lagi, aku urus sama itu? Gak ada, teduduk. Teduduk kita buat. Iya, jadi kebetulan 2-0 dulu ya. Apa? 2-0 dulu ya. Iya 2-0, memang kayak gitu, tim solar. Stel ya? Stel. Ada mudain dia ya? Iya, enggak juga, karena sama kami main rektor. Oh, jaga langganan. WR, Arifin. WR 2. Pak rektor main enggak? Rektor 2, WR 2. Ngeri kalau tim-tim kami ini ya kan. Bang agak ditutup dulu bentar, Bang, ada mau kutanya. Woi, bentar ya, matikan dulu ya. Janganlah. Coach ini, coach. Apa? Sel pemanasan depan coach. Iya. Enggak, aku setelnya kalau ada ocel enak. Gergaji ocel. Bagus, jangan dipakai, tukar. Ada lagi. Mau ngeri sepatu kapten bang. Jam 1 rumah tadi bang. Mijuno. Pas di depan, di samping, gigit. Jadi mau sama pas ngambil lagi. Yang murah. Oh, muncul. Berapa kau beli? Udah cepet pakai pengawi. 7.55. Diskon. Enggak. Jadi. Cantik nih. Ah, seru. Kita susun. Nah, kelas ini nih. Kalau saya sawah, saya sawah suruh pakai lah. Saya bilang, pokoknya semua main, tapi. Iya. Pemanasan dulu bang. Pernah rupanya ada pemain kita nggak pernah main. Semua main. Utama nih ya. Tapi kok ini? Ya, melankolis. Bukan melo, melankolis. Melantrafis. Udah pemanasan lah. Panas sekali udah kes nih. Mana hendak tadi dia leh? Dia. Ini sama kayak kita disuruh senior jadi apa ya? Apa namanya? Mentrup. Harus gerak takut. Yang penting lah ibu datang dong. Barang datang. Iya, itu yang penting. Pokoknya lah ibu datang dah mana itu. Semangka keluarkan cek. Bawa. Enggak, ini aja agak susah semangka karena mau punggahan itu. Enggak, karena enggak dibayar. Belum dibayar. Kemarin udah dibayar makanya ini semangka langsung. Enggak bayar aku. Bayarlah. Bayar apa? Bukan kemarin kan Kiki langsung bayar. Ini kan belum bayar. Jadi modal tuh pakai setengah. Gitu. Orang terkaya di utama FC ya. Kiper ini pakai baju hitam. Kiper.
Sekarang oh iya, iya. Siap, siap, siap. Diatur lah. Keluar gak rompinya? Wah, 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 wah. Buka baju aja. Siap, siap, siap. Jara dia. Oh, Jara dia. Dia euforia. Ya, euforia juara semalam nan penalti. Oh, pengaruh Kak Pekambu besar dari Pak Mul ya. Besar kali kok besar, besar kali. Berjuta-juta siringo ringo. Bang, tadi barusan Mitron telepon. Nah, nomor rekening. Wup, cair. Nah, kan bilangnya ini mau nomor rekening.